rangkaian dari kegiatan Pasaman Equator Festival yang dilaksanakan sejak tanggal 20 hingga 24 September 2022. Pemda Kabupaten Pasaman gelar kegiatan perayaan titik kulminasi yang digelar di Museum Equator Bonjol Kabupaten Pasaman. Titik kulminasi ini adalah sebuah fenomena alam di mana saat bumi mengitari matahari, sumbu rotasi bumi bergeser sekitar 23 derajat dan matahari berada di titik tertingginya di atas langit garis khatulistiwa atau ekuator. Fenomena inilah yang memicu terjadinya hari tanpa bayangan seperti yang hari ini dirayakan oleh masyarakat di Kabupaten Pasaman. Kegiatan ini selain dihadiri oleh Wakil Bupati Pasaman Sabar AS, juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar Audi Joinaldi. Kegiatan perayaan titik kulminasi ini dipandu oleh pihak yang kompeten, yaitu dengan didatangkannya beberapa orang dari BMKG Padang Panjang. Terlihat masyarakat yang hadir pun sangat antusias untuk menyaksikan fenomena alam yang terjadi hanya dua kali dalam setahun ini. Salah satu kabupaten yang dilewati oleh ekuator nih adalah salah satu potensi pariwisata Kabupaten Pasaman. Jadi hari tanpa bayangan, nanti jam 12.12 persis ketika kita berdiri, bayangan kita hilang selama 30 detik. Nah, kami mengapresiasi dari pemerintah provinsi komitmen penuh Kabupaten Pasaman terhadap dunia pariwisatanya. Semoga makin majulah dalam menyambut tahun kunjungan pariwisata Sumatera Barat 2023. Sukses untuk Kabupaten Pasaman. Terima kasih Pak Gubernur. Apakah agenda ini akan masuk agenda tahunan provinsi, Pak? Ya harus. Wajib. Ya, harus. Wajib. Jangan anggap provinsi kan malah nasional. Cuma ada satu kan di Sumatera Barat, cuma ada satu ya ini aja. Malah Pulau Sumatera satu. Pulau Sumatera satu-satunya. Yeah. Jadi ya harus. Ikon wisata yang berbeda, yang spesifik dengan daerah lain, hanya ada di Bonjol, Kabupaten Pasaman. Di Pulau Sumatera hanya ada di Bonjol. Karena itu ini merupakan satu objek wisata yang layak dikunjungi oleh segenap penjuru baik Nusantara maupun tentu mancanegara, apalagi orang luar negeri itu selain keyakinan juga mereka mempunyai atensi terhadap sains dan teknologi. Ya ini ada dua, satu ilmu pengetahuan teknologi, yang kedua juga tentu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Kabupaten Pasaman, Ega Satria, Padang TV.